Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya mendapatkan pemberitahuan dari masyarakat diminta untuk memindahkan koloni lebah yang bersarang di box speaker. Akan kita panen dan akan kita pindahkan ke kotak budidaya. Kotak yang telah saya persiapkan. Ini koloni lebahnya, dia berada di dalam box speaker aktif yang telah lama tidak dipakai sama pemilik rumah. Untuk memudahkan proses pemanenan dan pemindahan koloninya, kita bawa keluar box speakernya ini. Kita bawa keluar. Kita bersama Mas Anam, seperti biasa kita mempergunakan asap supaya lebahnya tidak agresif. Ini boxnya setelah kita bawa keluar. Selanjutnya kita buka dulu mur yang ada di speakernya ini. Waduh, kok nggak bisa? Dari depan nggak bisa, kita buka bautnya dari belakang. Bautnya bisa dibuka semua. Kita buka speakernya. Woi sahabat, woi luar biasa. Ini posisi sarangnya yang berada di dalam box speaker. Informasi dari pemilik rumah, sarangnya ini sudah lama bersarang di sini. Oke, kita upayakan melakukan pengambilan terhadap sisir sarang madunya ini. Kita lakukan pengikisan terhadap sisir sarang madunya ini. Perlahan-lahan supaya lebahnya tidak agresif. Kita iris sisir sarang madunya ini. Kita iris lagi. Di sekeliling sarang bunga ini, saat ini sedang mekar musim bunga rambutan. Ini bro, penuh dengan madu. Satu.
Satu bro. Kita ambil lagi. Terus nggak ada magnetnya bro. Pisau saya tertarik sama magnet. Bro, madu bro, tertarik pisaunya. Mas Yun, ini madu Mas Yun yang tidak bikin orang rumah ngamuk, madu murni. Semua sarangnya sudah saya ambil. Selanjutnya kita mencari keberadaan sang ratu lebah. Sebagian koloninya bergerombol di luar. Saya takut koloni lebah ini tidak memiliki ratu. Alasannya, dari sarangnya ini tidak saya temukan adanya larva. Jadi saya takut kalau koloni lebah ini tidak memiliki ratu. Semoga dugaan saya salah dan ratu lebahnya ada dan dapat kita temukan. Saya coba berikan asap pas di bawah speakernya ini dengan tujuan kalau memang ratunya bersembunyi di dalam speaker ini, dia keluar dari sela-sela rongga speakernya ini. Saya pastikan dan saya yakin jika koloni lebah ini tidak memiliki ratu. Kita kembalikan lagi kotaknya dan akan kita taruh di tempat semula. Gak apa-apa, dan setengah apa. Sahabat semua, misi kita untuk memindahkan koloni lebah tidak berhasil. Sampai lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah support dan dukung channel Ahmad Jin 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di semua sisir sarangnya ini tidak ada satupun larva.